Iya, tembak. Oh my god. Aduh. Yeah, now you go fast. Kasian ini. Let's go. Thank you, sir. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Kali ini saya nge-vlog di Bandar Kuceria. Beberapa sahabat Ero selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, ini sudah berada di kawasan EOS ya, di Bandar Sri Begawan. Kenapa banyak sekali bendera? Karena akan ada hari kebangsaan ya di negara Brunei Darussalam. Jadi sudah dipersiapkan untuk tanggal 23 bulan 2 ya. Sahabat, jangan lupa untuk menyaksikan keseruannya di tanggal 23 nanti di bulan ini, esok ya. Esok tepatnya mau diadakan hari kebangsaan di negara Brunei Darussalam. Dan di sini pun setiap hari Minggu di Bandar Kuceria ini banyak sekali bazar ya. Jadi yang berjualan pakaian, ada juga menyewakan sepeda, dan juga masih banyak lagi. Tentunya makanan sudah pasti ada ya. Makanan sudah pasti ada. Dan di sini semua orang ramai berkumpul di sini. Karena alhamdulillah di negara Brunei Darussalam saat ini sudah zona aman. Wow. Tapi tetap harus menjaga peraturan protokol kesehatan ya. Jangan lupa mencuci tangan, seperti itu, jaga jarak. Tapi insya Allah karena di sini sudah zona aman, saling jaga kebersihan, insya Allah sudah terhindar dari wabah COVID-19. Ini adalah salah satu jualan dari orang ramai ya. Memang cukup ramai setiap hari Minggu di Bandar Kuceria. Di sini juga banyak sekali jual makanan. Permainan anak juga ada di sini. Jadi memang tempatnya bermain anak di Bandar Kuceria. Jika minat untuk barang-barang antik pun ada di Bandar Kuceria, memang disediakan berbagai macam barang. Barang-barang antik ini untuk dijual juga. Dan di Bandar Kuceria juga menjual berbagai macam bunga ya. Bunga ini sudah cukup famous, kalau di Indonesia namanya janda bolong. Di sini banyak sekali bunga-bunga. Wow. Ya. Nah, inilah keseruan di setiap hari Minggu di Bandar Kuceria. Oke, sahabat Ero, sekarang kita berada di area makanan ataupun kuliner ya, di area kuliner. Jadi sahabat Ero boleh pilih-pilih ini. Mantap.
sini ada menjual tungking, sale-sale, wow, berbagai macam minuman. Ya. Minumannya pun bagus banget ya, ada coconut. Jadi kalau mau order banyak satu itu tuh boleh juga guys di sini ya sahabat Ero ya. Ini nomor teleponnya saja nih. Boleh hubungin ini Jagung Firdaus. Oke, mantap. Terima kasih kak. Oke, saya sudah beli satu guys nih. Oke, mantap. Oke, kita lanjut cari tempat yang lain.